Dan untuk Anda yang bosan nih ya dengan menggunakan atau penggunaan plain sweater, yang itu-itu aja, mungkin nih ada tips and trick tentang penggunaan plain sweater ini. Nah, berikut ini ya bisa Anda coba, good people. Seperti apa? Let's take a look. Good people, sweater adalah salah satu fashion item yang digemari hampir semua orang. Atasan ini dapat memberi kehangatan sekaligus dapat dikenakan dalam berbagai gaya. Jika Anda memiliki sweater yang cukup polos dan bingung untuk memadupadankannya agar tidak membosankan, berikut ini beberapa gaya yang dapat Anda gunakan untuk membuat sweater Anda terlihat lebih menarik. Jika merasa sedikit panas saat menggunakan sweater, tanpa menyimpan sweater ke dalam tas, Anda bisa mengikatnya di pundak Anda. Dengan menyimpulkan lengan sweater di bagian dada, penampilan akan terlihat lebih chic saat dipadupadankan dengan kemeja yang casual. Jika sweater Anda bermodel low neck, Anda bisa mengenakannya dengan kemeja dengan warna lebih cerah. Anda pun bisa memilih kemeja dengan hiasan pada bagian kerah, sehingga hiasan pada kerah Anda akan lebih menarik perhatian. Sweater memang terlihat sedikit boyish, namun Anda dapat mengkombinasikan sweater polos Anda dengan berbagai jenis rok. Untuk penampilan yang menawan, Anda dapat mengkombinasikan sweater Anda dengan rok floral atau grafis dengan corak berwarna cerah. Untuk mendapatkan penampilan yang sedikit edgy, kombinasikan sweater Anda dengan rok cutout unik dengan warna sweater yang senada. Sweater rupanya bisa Anda kombinasikan dengan pakaian seperti dress. Jika Anda memiliki tube dress, Anda bisa mengkombinasikannya dengan sweater berwarna senada. Anda bisa mengenakan sweater di bagian dalam dress dan sedikit menarik bagian lengannya. Selain itu, Anda dapat menjadikan sweater sebagai outerwear sehingga Anda akan mendapatkan tampilan girly sekaligus chic. Jika Anda ingin mengenakan bralette di cuaca yang kurang baik, Anda bisa mengkombinasikannya dengan sweater berwarna senada. Bralette dapat dijadikan outerwear dari sweater Anda. Kenakan sweater dengan warna polos sehingga bralette Anda tetap menjadi item utama. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan penampilan yang edgy. Itulah beberapa gaya dengan menggunakan sweater yang bisa Anda coba. Dengan percaya diri, Anda tentu akan terlihat semakin fashionable. Sweater. Nggak hanya dipakai pada saat sweater. Ya bukan, ya identik kan dulu kalau dingin pakai sweater ya kan, tapi sekarang enggak ya kan bisa di. Sekarang udah bisa karena kan bahan sweater sendiri kalau dulu kalau ini kalau kata Barley Asmara, kalau dulu mungkin dibuat dari wool, kalau ini ngomong gitu kan dari wool, dari bulu domba yang dimodifikasi sedemikian rupa, jadinya untuk menghangatkan badan. Banyak yang bahannya tipis-tipis. Nah kalau sekarang kan, kalau sekarang karena tren udah berkembang sebagainya. Apa dunia udah makin panas ya. Udah makin panas ya, saya adem-adem aja. Hati saya panas sih. Tergantung suasana hati soalnya. Udah makin panas ya kan. Jadi walaupun tetap pengen pakai sweater, dipilih deh bahan-bahan yang tipis. Dan ini bisa padupadan sama kemeja, buat ke kantor atau buat hangout. Betul, deh benang-benang yang tipis atau rajutan juga bisa. Rajutan itu juga seorang Barley Asmara yang bilang. Oh, Barley Asmara. Jadi kalau Barley Asmara gak pernah salah ya. Gak pernah salah. Kalau tadi kan kita udah tiap seminggu tiga kali udah dapet tuh. Tapi yang penting tadi ya, ada tips and trick-nya ya kan, pakai sweater supaya lebih stylish. Oke. Okay. Ya kan?